Yo, halo guys, aku Ronoze. Dan kali ini aku bakal ngelanjutin game Horror Cell. Nah, di episode kemarin itu aku kira aku main di game mode normal. Ternyata aku itu main di game mode easy ya. Kukira normal cuy. Dan makanya kemarin tuh kok gampang banget. Ternyata aku main di easy. Tapi ya karena sudah terlanjur dan kita sudah sampai di rumah pohon, ya udah kita bakal lanjutin aja ya. Gak apa, kita main have fun. Dan langsung aja kita main. Nah, kita ngulang dari scene ini ya. Gak tahu kenapa kita ngulang dari scene ini. Sebenarnya kita kemarin kan sudah nyampe di scene di rumah pohon ya. Kita sudah masuk dan teman kita ngasih apa gitu, kertas apa gitu. Dan kita ngulang dari sini ya, tapi gak apa-apa lah ya, kita gas. Sebelum itu aku bakal ngambil pisau atau apa gitu. Kalau gak salah di sekitar sini. Oke. Aduh, lupa kan aku di mana. Oke, di sini juga ada patung kalau nggak salah. Oh, patungnya sudah. Oh, Sevanku masih ada kah, guys? Sevanku kayaknya masih ada ini. Ini patungnya udah hilang. Kemarin sih ada ya. Nggak, kukira sih. Kukira diulang lagi ya Sevannya. Kayaknya enggak deh ya. Ah, ini. Oke. Karena itemnya yang ada di sini cuma ada satu ya, kita bakal langsung balik cuy. Balik ke sini. Nama aku mau anu ya, bersihkan ini ya. Kita dorong-dorong dulu. Biar kita bisa lari dari si Om Burhan cuy. Oke. Kita biar bisa lewat sini nanti ya. Ada lagi. Ini apa sih? Oke, kita bakal dorong-dorong. Oh, dari sana ya. Sabar ya guys, kita bakal clear jalan-jalannya dulu biar ini nggak berserakan dan kita bisa lewat buat pelarian nanti ya. Oke, sudah mungkin. Oke, kita bakal naik untuk ketemu sama teman kita. Yo bro. Who? Kidnapper. He caught me on the road in the woods and locked me up. It was a miracle that I escaped from him. Buset ya, Om Burhan. Sekarang malah nyulik anak-anak ya? No way. Is that really a witch? Enggak sih, dari dulu emang nyulik anak-anak sih. That's a stupid rumor. Shh. Nih ya, datang Om Burhan mengejar kita ya, guys. Kita akan memetengi markas kita agar dia tidak pindah, agar dia tidak menangkap kita. Buset dah, anak-anak ini digerak benteng gitu doang. Aduh. Buset, bikin benteng beneran dong. Ambilkan aku barang-barang ini. Oh, jadi kita disuruh kos kita itu ngambil barang-barangnya. Oke, apa aja alat-alat kita? Oke. Kita lihat. Teropong, baterai. Kalau palu sih kayaknya di tempat rumah penculik, rumah Om Burhan tuh ada guys, palu ya. Kalau seingatku palu ada. Terus sisanya mungkin di tempat lain ya. Kita mau ngambil palu dulu nggak deh? Kita ambil palu dulu ya.
Hati-hati guys, di situ sudah ada penculik ya. Sudah ada omburan. Omburan menunggu ya. Oke, omburan di situ. Kita balas ini. Eh, enggak bisa cuy. No! No 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 no. Kok enggak bisa? Omburan hilang. Selamat cuy. Oke, dia di belakangku. Aku harus langsung ke sepeda aja ya. Aduh, sepedaku di mana lagi? Aku lupa sepedaku di mana. Udah lama gue. Sabar guys. Aku lupa sepedaku di mana guys. Kok bisa-bisanya lupa gitu lah. Sini enggak sih? Ah, ini nih. Oke, kita bakal naik dan kita bakal pergi ke Kita bakal pergi ke sarang ya? Iya, sarang. Kita bakal ngambil palu dulu ya. Oke, cuy, kita harus berhati-hati tetap ya. Oke, kita bakal mencari palu di atas rumah mana ya? Di belakangku. Nah, kalau di mode easy lambat gini guys musuhnya. Mungkin suatu saat nanti aku bakal main di mode ekstrim ya. Kalau aku udah hafal tentang game ini, aku bakal main di mode ekstrim. Baik dulu guys. Di belakangku. Oh iya, di belakangku. Aman gak ya? Coba-coba deh. Kita ambil palu. Kita bakal langsung loncat cuy. Oh belakangku. Kita taruh dulu ya. Sempat aja guys. Ah tidak, dia masih ngejar. Oke, kita bakal muter guys. Santai aja. Soalnya ini easy mode juga ya. Nah, ini pasti udah jauh nih di belakang. Oke, kita bakal pergi ke rumah pohon dulu, guys. Udah kan? Kok masih belum, guys? Ah, udah. Kita bakal pergi ke rumah pohon dulu ya. Kita butuh buat ngasih ke apa palu ini ke teman kita. Ah, BTW teman kita namanya siapa ya? Aku lupa ya. Sorry guys. Kita bakal ambil palu. Oke. Kita bakal langsung ngasih ya. Hey, jangan tidur. Loh, kok meninggal? Harry, what happened? Loh, berdarah guys. Itu hanya kecap, kurang ajar anak ini. BTW translate-nya salah ya. Kalau kecap dalam bahasa Inggris itu artinya saus tomat. Dan kalau di Indonesia kecap itu ya yang kedelai hitam manis itu guys. Jadi salah translate-nya ya. Mungkin ini bisa buat advice buat developer juga ya. Oke, ini bisa diambil lagi gak sih? Oh gak bisa ya. Oh jadi aman, nggak, aku takutnya barang yang sudah kita taruh di sini tuh harus diperluin lagi guys. Oke, jadi kita bakal nyari teropong, baterai, tali, kuku, kaleng. Aku takut lupa sih, tapi ya oke guys lah. Teropong, baterai, tali, kuku, kaleng. Bismillah. Nah, aku lupa lagi kan, sepeda aku di mana? Sini om. Om Burhan, aku sudah gak takut lagi sama kamu om Burhan. Dimana guys? Kok aku lupa lagi sih? Ya aku pikun guys.
Di mana ya? Kok aku lupa terus sih? Kita harus ingat-ingat jalan sih ini. Kita nggak bisa lupa gini terus ya. Oke. Sebelah mana sih? Oh, dekat rumah ini kan? Oh, sini doang. Sebelah kiri dari rumah pohon ya. Kaget aku. Sini kejar gue kalau bisa lu bang. Sini om, kejar aku om. Kira lu bisa. Udah gak sembunyi. Ketahuan guys. Sembunyi dong. Ketahuan. Aduh. Kurang ajar ya. Sini. Sembunyi guys, sembunyi langsung sembunyi. Bingung kan lu? Dia tahu guys. Oh, dia nggak tahu. Dia pasti di depanku. Apakah sudah guys? Infokan kalau sudah, mama aku takut. Masih guys. Sabar ya. Kelamaan deh kalau kayak gini. Apakah sudah? Sepertinya sudah. Aduh. Lama banget guys. Sini. Kita panjang dulu ya. Nah, langsung kita lari. Kita bakal muter lewat sini. Baru kita belok sini. Nah, mantap kan? Kita bakal pindah ke mana ya? Ke penggergajian dulu kita, yang paling dekat dulu kita ya. Aduh, aku lupa tadi yang disuruh ngambil apa aja guys. Oke. Penggergajian. Tempatnya luas juga ya. Kita harus hati-hati guys. Be aware. Aduh, jatuh. Oh, ada ruangan. Ini simbol apa ya? Jujur, ini pasti sekte sesat sih. Oke, kita nemu apa di sini? Do you copy? How it's going there? Ini teman banyak omok nih. I'm sorry to disturb you. Ada trik lemah, guys. Pakai apa nih lebarnya? Ini pakai batu bata kah guys? Coba kita ambil batu bata ya, kalau ada. Sepertinya tidak ada batu bata. Oke, kita coba masuk ya. Ini, ya di blok. Ada kunci buat ini kan? Oke, kuncinya nggak berguna guys. Jadi buat apa dong? Kita keliling-keliling dulu ya, kita biar paham. Oke. Buka. Oke. Sip. Ini bisa dibuka. Kita harus nyalakan ini. Oke. Sabar ya.
kita bakal cari-cari item lagi. Gak bisa lewat. Oh, ini tembus yang tadi. Waduh, bingung guys. Sabar ya. Nah, ini batu-batuan nih. Kita ambil dulu. Siapa tahu bisa buat pecahin yang tadi. Ini kok malah jadi kayak labirin. Oke, kita keliling-keliling dulu ya. Siapa tahu kita nemu patung emas juga guys. Wah, bisa lewat ya? Oh, nggak bisa. Loh, ya kita dikurung. Wah, itu guys, di atas guys. Kalian lihat nggak tadi? Ya, terus lihat kemana dong? Ya, lewat mana guys? Oh, lewat situ. Oke. Tahu. Lewat sini. Oke. Pinter nih gue. Tadi di sebelah mana ya guys? Tempat anunya? Yang kelok tadi? Dia masih ngejar. Oh, dekat sini ya, dekat sini. Mana? Ah, ini. Oke. Coba kita lempar pakai brick ini ya. Pakai batu bata. Sip. Oh, generator. Oh, kita harus nyari gas. Oke. Kayaknya ini kita udah jelajahi semuanya. Kita harus dapatin gas dulu di tempat lain mungkin ya. Oke, aman. Kayaknya mentok deh, guys. Udah nggak ada apa-apa lagi soalnya. Ah, itu. Oh iya sih, kita harus nyari gas dulu guys. Oke, kita coba cari gas ya. Kita ke sepeda dulu. Kita bakal pindah ke tempat lain, ke mungkin ke ladang. Oh, ke ladang tempat kita tadi ya, rumah kita. Ke sekolah ya terakhir. Oke. Tempat terakhir yang bisa kita tuju adalah sekolah guys. Buset, masa sekolah gini gak ada orang sih? Gak ada yang bisa nolong kita gitu. Ayo kita naik mobil. Ini kah? Oke. Ini gas. Udah kah? Sabar, kita keling-keling dulu guys. Siapa tau kita dapat item baru lagi ya. Ini apa? Ada bola basket. Kayak kita nggak perlu bola basket deh, nggak tahu ya. Nanti coba. Nyusahin aja lu. Kayaknya nggak ada item lagi ya. Ini luas banget guys. Oke, coba keling-keling dulu ya. Dan simbol ini di mana-mana, entah itu maksudnya apa. Oh, aku dapat. Ada tongkat pancing. Waduh, aku bingung guys. Satu-satu dulu kali ya. Satu-satu dulu guys. Kita bakal nyelesain quest kita dulu. Nih, sumpah nih bingung banget soalnya tempatnya banyak banget guys.
Oke, aku bakal ingat tongkat pancing di sekolah ya. Gak tahu tongkat pancing punya siapa itu. Itu, oh itu patung di situ. Kamu bersembunyi dariku. Nah. Dapat 5 kita guys. Oh, aku belum ngambil patung juga di markas ya. Di markas, di tempat omburan ya. Aku belum ada ngambil situ, masih ada. Aku masih ingat tempatnya, aman lah. Udahkah itu doang lah? Beneran? Oke, kalau itu doang kita bakal balik guys. Kita bakal balik ke rumah pohon ya. Ini ada bola basket juga, aku bakal ingat. Tempatnya di game kali ini cukup terbatas ya. Ini sudah tempat terakhir ya kan? Udah lengkap. Oh, oke. Selalu aja dong. Kita bakal ke ladang. Kok malah ke ladang? Salah guys, salah. Kita ke penggergajian ya. Sorry. Oke guys, sampai sini dulu gameplay dari aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.